Hai, balik lagi ke mini vlog Vo. Di episode kali ini kita main di floating market Lembang Bandung. Nah, di sini kalian bisa naik perahu dan varian macam perahunya tuh ada banyak jenisnya ya. Kalau kita tuh pilih yang kano kayak gini ya. Bisa kita naikin 4 orang dan kita dayung sendiri. Terus ada juga kapal pesiar gitu. Nah, itu ada nahkodanya. Terus ada perahu goes gitu ya, banyak deh pokoknya macamnya. Kalian bisa sambil olahraga di sini ya, goes-goes kan sambil olahraga juga. Nah, ini kita lagi kasih makan ikan-ikan yang ada di danau ini tuh. Kebetulan kita bawa pakan ikan dari rumah ya, jadi seneng banget anak-anak ngasih makan ikan. Ikannya banyak banget guys, besar-besar lagi, tapi nggak boleh ditangkep ya. Nah, di sini pengunjungnya banyak banget. Dan ternyata surprisingly di floating market Lembang ini banyak wahana yang baru ya. Salah satunya ada VR ya. VR-nya tuh ada yang 360 derajat kebalik ya. Nanti kalian bisa lihat di akhir video ini. Kurang lebih setengah jam lebih lah kita udahan dulu deh. Ada teteh-teteh cantik lagi senyum ke kita. Halo teteh. Nah, kita mau mendampar dulu. Nah, ini yang seru, VR horror. Ada apa ini? Apa itu? Oh, itu. Bukan yang itu. Kamu gini. Oh ini? Rame banget ya, ada wahananya tuh masuk banyak banget. Ada 4D Rider, ada Ghostly Bus VR, kayaknya ada kursi pijat. Apaan ini? Ada apa nih namanya? 4D Rider. 4D Rider VR. Apaan? Tuh. Masuk. Ya, mereka silakan nonton 4 dimensi ataupun VR ya. Lagi promo beli 1 gratis 1. Ananta, Ananta, itu ada hantu. Cepetan, ada hantu sini. Cepet, ada hantu tuh. Ada hantu. Ini bagus nih. Pantesan ikut terus sampai. Pantesan ikut sampai. Ini mending ramean ini loh, gila. Nanti mau videoin. Sampai jungkir balik.